Kegiatan hari ini adalah webinar Makin Cakap Digital 2022 kerjasama Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan Kominfo dan dihadiri oleh semua siswa dan seluruh guru SMP LTI GEM Palembang. Materi hari ini tentang program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia, khususnya pelajar SMP LTI GEM Palembang dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman. Untuk kegiatan literasi digital di SMP LTI GEM Palembang, sudah ada yang namanya perpustakaan digital, kemudian juga ada beberapa pelajaran, khususnya pelajaran informatika yang berhubungan dengan digitalisasi menuntut siswa IGM untuk bertransformasi secara digital. Maka dari itu, literasi digital diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan siswa yang tidak hanya bertransformasi digital, sekaligus meminimalisasi sifat negatif dunia digital, terutama penggunaan gadget, dalam hal ini sosial media, yang harus diperhatikan oleh anak-anak sehingga memahami sifat-sifat yang negatif yang harus dihindarkan dalam penggunaan internet. Harapan saya dengan adanya acara ini, yaitu literasi digital, bisa membuat siswa bertransformasi secara digital dalam penggunaan aplikasi dan juga bisa meminimalisasi sifat negatif di dunia digital, terutama dalam penggunaan sosial media. Dan tentunya siswa makin cakap digital dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di lingkungan sekolah. SMP LTI IGM makin cakap digital. 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 SMP LTI IGM makin cakap digital.